sahabat Afi, kita bertemu lagi di acara Selasa Belas Kasih, yaitu suatu program dari Afi Karuna yang akan membahas kegiatan-kegiatan Afi Karuna yang berlandaskan compassion atau belas kasih. Salah satunya adalah support group. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Alicia, saya biasa dipanggil Alis, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Kak Vivin. Silakan, Kak. Halo Alis dan juga sahabat Afi semuanya. Perkenalkan, nama saya Josephine Inistiawati atau biasa dipanggil Vivien. Kami berdua adalah konselor dan psikolog dari Ad Familia Indonesia yang juga merupakan fasilitator atau pendamping dari support group Soul yang hari ini kita pengen ngobrol sama-sama ya, Kak Alis ya. Iya, betul sekali Kak Vivin. Nah, mungkin di sini sahabat Afi ada yang beberapa sudah tahu ya Kak ya tentang Soul. Mungkin pernah lihat flyernya gitu, mungkin di sosial media Afi. Atau mungkin juga menjadi salah satu anggotanya ya Kak ya. Nah, kita mau menyapa sama-sama nih semuanya sahabat Afi yang ada di sini. Nah, mungkin sebelum nanti saya share screen ya Kak Vivin ya untuk lebih jauh membahas tentang soul ini, mungkin boleh Kak di-spill sedikit gitu ya. Soul itu sebenarnya support group untuk apa itu Kak? Oke, jadi Soul ini merupakan support group untuk pejuang, pendamping, pemerhati, keluarga dari pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis, Kalis. Jadi, luas banget nih yang ada di dalam support group Soul itu. Baik itu penyintas-penyintas atau sedang berjuang, survivor dan juga warrior gitu ya kita sebutnya ya, untuk berbagai penyakit kronis. Ada yang mengalami cancer, kemudian juga epilepsi, kemudian juga gagal ginjal, dan juga orang-orang dengan HIV gitu kali ya. Oke, Kak Vivin. Nah, berarti so itu support group for chronic illness gitu ya, Kak ya, untuk Ya, orang-orang yang betul. mengalami penyakit kronis, tapi tidak hanya survivornya gitu ya, tapi mungkin juga orang-orang di sekelilingnya, termasuk caregiver, pendamping, dan juga keluarga. Seperti itu ya, Kak ya. Seperti itu ya. Tuh, Kalis. Baik, Kak. Nah, supaya kita diskusinya mungkin lebih terarah ini ya, Kak ya. Nanti kita ngobrol sharing-sharing banget. Alis coba untuk share screen terkait PPT yang sudah kita persiapkan. Nah, apakah sudah terlihat, Kak Vivin? Udah, Kak Alis sudah kelihatan. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum lanjut ke Seoul, ini juga info ya sebagai untuk sahabat Afi bahwa Selasih itu hadir secara rutin ya setiap bulan. Di Selasa minggu pertama pukul 19.30 WIB di YouTube Ad Familia Indonesia TV. Jadi nanti sahabat Afi yang mungkin sekarang sedang menyaksikan boleh ya mungkin tulis di kolom komentar nanti di bulan depan mau bahas support group apa nih atau mungkin mau bahas kegiatan apa dari Afi Karuna. Kita masih banyak stok ya Kak Vivin ya kalau kegiatan di Afi itu memang nggak ada habisnya gitu. Oke, mungkin saya lanjutkan sebentar. Apakah sudah tampak, Kak? Atau masih loading? Kita bisa lanjut kali ke Alis. Iya, oke, Kak. Apakah masih loading atau... Oh, ini ya, sudah ya, Kak, ya. Oke. Oke, Kak Vivin, apakah suara saya masih jelas terdengar ya? Soalnya saya takutnya agak ini karena ada internet. Masih-masih ke Alis, Oke, masih-masih. ya. Oke Kak, nah pertama ini kita ada tiga pembahasan utama ya Kak berarti ya. Pertama kenal soul, terus lesson learn, sama kartu kasih untuk sahabat. Nah mungkin kita ke yang pertama dulu, kenal soul. Gimana nih Kak Vivin? Mungkin Kak Vivin mau cerita sedikit tentang latar belakangnya soul ini ya. Karena kan dulu setahu Alis, di AVI itu ada support support group sendiri-sendiri ya Kak ya untuk chronic illness. Untuk gagal Betul. ginjal dulu namanya Wonders, terus ada untuk cancer ya dulu Better gitu, dan juga ada positive vibes untuk teman-teman dengan HIV. Tapi sekarang kita satukan menjadi soul nih Kak, mungkin boleh Kak Vivin, kenapa ya Kak kok akhirnya jadiin satu nih? Oke, ini sebenarnya
sebuah kesadaran ya Kak Alis ya bahwa bahwasanya penyakit kronis itu kan lebih daripada support daripada kelompok-kelompok atau kategori-kategori yang sebelumnya dijadikan support group itu gitu bahwa ternyata sebenarnya nggak cuma orang-orang dengan HIV, orang-orang dengan gagal ginjal, orang-orang dengan apa tadi namanya cancer aja yang butuh didukung gitu kan ya. Jadi soal ini merupakan jawaban dari kebutuhan bahwasanya orang-orang dengan penyakit kronis lainnya pun juga butuh untuk punya wadah sebagai dukungan sosial di mana mereka jadi nggak ngerasa sendirian gitu Kak Alis. Jadi makanya karena dibuka untuk chronic illness jadi lebih luas. Maka cakupan kita sekarang pun juga lebih banyak ya Kak Alis ya. Jadi sekarang juga peserta-peserta kita itu kan ini ya Kak apa namanya nggak cuma pasien juga tapi ada dokter yang beberapa kali juga gabung gitu ya Kak Alis pemerhati juga dan juga ada kan merupakan keluarga atau caregiver gitu. Jadi semakin luas dan harapannya orang-orang yang terlibat atau juga terdampak karena adanya orang yang mengalami penyakit kronis ini pun juga akhirnya bisa terbantu gitu dengan soal ini gitu Kak Alis. Oke, baik Kak Vivi. Nah, mungkin Ali sambil stop share sebentar ya Kak ya, supaya tampilannya lebih baik gitu ya. Nanti akan saya share screen lagi. Oke, berarti tadi itu memang berangkatnya dari ini ya Kak ya, kepekaan ya. Mungkin dari berapa ya berarti awalnya Kak? Ada untuk wonders, better, sama positive vibes ya. Berarti ada tiga ya Kak ya, awalnya yang Better wonder positive vibes. Iya, betul, tiga. terus dari fasilitator support group masing-masing itu ada kepekaan bahwa oh sepertinya perlu dijadiin satu nih karena tidak hanya tiga ini gitu ya, jadi perlu difasilitasi dalam. Oke, baik Kak. Wah, keren banget ya Kak, berarti ada juga dari dokter gitu ya, berarti dari medis juga bergabung di Seoul. Nah, mungkin Kak Vivin dulu sebelumnya jadi fasilitator support group apa ini Kak sebelum di Seoul? Kalau aku dulu di Wonders Kak Alis, jadi memang apa namanya support group yang dikhususkan waktu itu untuk pejuang, untuk caregiver, untuk tenaga kesehatan dan juga pemerhati pasien-pasien dengan gagal ginjal gitu, orang dengan gagal ginjal gitu Kak Alis. Nah, di situ pun juga sekarang setelah adanya Soul ada beberapa yang akhirnya ikut migrasi gitu ya Kak Alis ya. Akhirnya ikut migrasi dan juga ikut aktif di dalam support group soal ini gitu Kak Alis. Seperti itu sih. Oke, iya Kak Vivin. Jadi mungkin dari dulu Kak Vivin memang sudah ini ya Kak menjadi fasilitator support group yang untuk chronic illness gitu ya. Tapi sekarang mungkin lebih lebar cakupannya karena semua ya ada di Seoul gitu. Oke, kalau Ali soalnya dulu dari ini Kak, dari BLESS gitu ya. Mungkin di sini sahabat Ali juga tahu BLESS yang Kak Oke. gitu. Lalu setelah Itu yang ada khusus kesehatan mental ya, Kak Alis ya. Dulu BLESS itu self love Kak. Ini sekarang jadi Oke. hope, jadi hope. Nah, sekarang baru untuk kesehatan mental diperluas gitu agar lebih banyak yang ikut. Oke, baik Kak. Saya mungkin melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Jadi kita sudah bahas sedikit ya tentang nah ini ya Kak ya, latar belakang didirikannya support group Seoul. Nah, mungkin sekarang yang kita lakukan nih Kak dalam pertemuan gitu ya, karena kita bertemu setiap Jumat keempat ya Kak Vivin ya, Jumat keempat setiap bulannya, dan itu jam 19.30 sampai jam 21 WIB, jadi kurang lebih 90 menit ya maksimal, tapi memang kita mengikuti flow aja. Jadi kalau memang ada banyak yang sharing gitu ya, atau mungkin ada yang perlu direfleksikan lebih banyak, kita mengikuti flow ya biasanya Kak Vivin dari para peserta juga. Ya, benar banget. Benar banget, Kalis. Jadi di dalamnya itu mungkin sedikit langsung kita ceritakan kali ya, biar nggak penasaran ya, sahabat-sahabat Avi ya. Ngapain sih gitu ya di dalam soul ini? Jadi yang dilakukan dalam pertemuan itu biasanya kita akan membahas isu-isu terkait kesehatan mental yang topiknya itu sudah ditetapkan gitu ke Alis. Jadi di dalamnya itu pertama fasilitator akan memberikan pemantik gitu ya ke Alisnya. Mungkin ada edukasi singkat tentang dengan topik yang akan dibahas.
Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi sharing. Nah, itu tuh yang seru tuh Kak Alis. Ketika sesi sharing itu, peserta lain kan juga boleh menanggapi, juga boleh menceritakan pengalaman yang mungkin juga serupa, atau bahkan memberikan pandangan lain gitu ya, terkait dengan topik dan isu yang dibahas. Seperti itu. Jadi, di dalam pertemuan soul ini, nggak cuma kitanya kayak ceramah gitu ya Kak Alis ya, fasilitatornya, tapi benar-benar interaksinya sih dua arah. Di mana peserta pun juga bisa menanggapi dan akhirnya juga bisa ikut sharing. Jadi porsinya itu akan lebih besar kepada peserta gitu ya Kak Alis ya. Di mana peserta akan lebih banyak sharing, lebih banyak cerita daripada fasilitatornya gitu Kak Alis. Jadi semoga sahabat Afi kebayang gitu ya ngapain sih dalam support group soul. Nah, itulah yang kami lakukan. Dan di akhir, biasanya kami juga ada penguatan untuk setiap peserta. Jadi apa namanya? Kita juga mendorong peserta-peserta atau anggota soul atau keluarga soul ya kita nyebutnya Kak Alis ya, keluarga soul untuk saling memberikan penguatan setiap kali ada yang selesai bercerita. Karena kan memang itu ya kayaknya yang dibutuhkan oleh keluarga soul ya Kak Alis ya, penguatan dan merasa bahwa tidak sendirian berjuang. Tuh. Ya, baik kali sih. Nah, memang ini ya Kak, sesuai namanya berarti ya support group, kelompok dukungan, jadi memang lebih banyak pada peserta dan supaya bisa saling mendukung juga. Dan biasanya kalau di school itu walaupun nggak semua mungkin on mic gitu ya Kak ya untuk memberikan dukungan, tapi biasanya di kolom chat itu ya Kak ya yang ramai sekali ya di kolom chat Zoom-nya gitu. Betul, rame. Dan ini ya Kak Alis, kita juga rame banget di Di WhatsApp grup ya WhatsApp Kak Alis ya. dulu. Jadi, Iya, Kak. itu rame banget. Jadi kadang-kala mungkin ada peserta yang tidak bisa ikut gitu ya Kak Alis kan di ketika hari H karena satu dan lain hal, tapi tetap ikut terlibat, tetap ikut apa ya, menyimak dari WhatsApp grup itu. Jadi itu rame banget ya Kak Alis, akhir-akhir ini juga rame banget ya. Iya, betul. Dukungan, sharing seperti itu. Iya, senang banget, Kak. Karena juga dari fasilitator biasanya kita bertiga ya Kak Vivin ya sebenarnya ya. Kalau untuk soul ini ya ada saya, Kak Vivin sama Kak Tita gitu ya, psikolog Tita. Nah, biasanya kita bertiga gantian kasih materi gitu ya, ada yang jadi moderator gitu ya Kak Vivin. Dan biasanya dari pemateri akan memberikan PPT atau mungkin materinya ke dalam grup dan di situ juga ada bahan untuk refleksi. Jadi bagi keluarga soul yang tidak datang, mungkin berhalangan hadir secara langsung di Zoom, tetap bisa ikut refleksinya karena dikirim ke grup juga dan bisa berdiskusi, bisa sharing keseharian, nanti akan ditanggapi ya Kak Vivinnya oleh keluarga soul yang lain juga. Itu keren sekali sih kalau kita baca chatnya begitu ya Kak ya. Betul, gitu Kak Alis. Jadi memang saling sharing dan juga materinya itu tetap kita share. Jadi kita berharapnya semua anggota, meski semua peserta gitu ya, meski tidak ikut di hari H, tetap bisa ikut menyimak atau mengikuti gitu. Gitu kan Kak Alis. Karena mungkin ada beberapa juga materi yang ini ya Kak Alis ya, yang menyambung ya. Apalagi kita nih sekarang lagi yang terbaru adalah kita lagi bahas tentang emosi ya Kak Alis ya, selama bulan ke depan ini kita bahas emosi dan tentu saja itu harus saling terkait satu sama lain tiap sesinya, jadi kita share di grup jadi peserta juga bisa menyimak seperti itu. Iya, tuh Kak Vivin. Dan juga biasanya di Seoul dan mungkin juga support group AFI yang lain ya Kak ya, kita tuh selalu punya ground rules gitu atau peraturan-peraturan dasar yang memang harus diterapkan oleh kita sebagai fasilitator dan juga semua keluarga Seoul, baik itu saat pertemuan di Zoom maupun saat interaksi di chat gitu ya, misalnya di chat WA. Salah satunya adalah terkait kerahasiaan, lalu saling menghargai, memberikan dukungan, karena tentu saja dalam setiap pertemuannya, gitu ya, memang kita tidak memaksakan bagi keluarga soul yang datang untuk boleh bercerita, gitu ya, maksudnya untuk harus bercerita atau kita panggil satu-satu, tidak seperti itu. Tapi kita lebih terbuka bagi yang mau sharing silakan, bagi yang mau menanggapi saja juga silakan, mau menggunakan nama samaran juga boleh ya Pak Vivin ya kalau di support group soul ini, misalnya menggunakan nama samaran juga boleh. Nah tapi kuncinya adalah saling menghargai itu tadi. Jadi memang sebisa mungkin apapun yang orang lain ceritakan gitu ya, baik
yang rutin bercerita atau yang misalnya oh minggu ini mau cerita, minggu depan mungkin nggak juga, itu juga nggak apa-apa, tidak ada aturan yang mungkin saklek gitu ya kak ya terkait itu. Tapi yang penting adalah bisa saling menghargai dan mendukung. Itu mungkin ya kak ya kalau dari soul yang kita lakukan tiap pertemuannya. Mungkin dari Kak Vivin ada tambahan lagi kak? Sudah cukup lengkap dari Kak Alis nih, sudah dilengkapi gitu sih Kak. Baik kak, mungkin kita lanjutkan ya kak ya, karena waktu pelaksanaan itu tadi juga sudah ada gitu ya. Mungkin di sini sahabat Afi, kita reminder lagi gitu ya kak Vivin, setiap Jumat keempat jam 19.30 itu adalah waktu untuk Zoom. Baik, nah ini selanjutnya sekarang lesson learn ya kak ya. Di sini ada bagaimana peserta berproses dalam pertemuan, dan yang kedua apa yang dirasakan sebagai fasilitator. Nah, boleh nih mungkin dari Kak Vivin dulu nih, baru nanti dari saya. Silahkan, Kak. Oke, jadi kalau mungkin ini Kak Alis ya, aku mau berbagi tentang bagaimana peserta berproses dalam setiap pertemuannya. Jadi setiap pertemuan itu seperti yang tadi sudah kita ceritakan bahwa kita memberikan pemantik berupa materi singkat tentang edukasi, tentang topik-topik yang isu-isu kesehatan mental yang biasanya terkait dengan pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami apa namanya sakit kronis. Nah, setelah itu peserta akan diajak untuk berefleksi. Nah, sebenarnya proses refleksi inilah di mana rekan-rekan atau sahabat soul atau kita nyebutnya apa ya, keluarga soul gitu ya, itu berproses dengan dirinya sendiri. Masuk ke dalam diri, menyadari apa yang dirasakan, dan menemukan atau menyadari berbagai pengalaman yang dialami terkait dengan topik yang kita bahas hari itu gitu. Nah, selanjutnya adalah sesi sharing. Jadi setelah mereka berefleksi, mereka menceritakan. Di proses sharing ini, itulah ketika keluarga soul itu bisa melakukan yang namanya katarsis gitu ya Kak Alis ya. Atau mengungkapkan, mengeluarkan apa yang dirasakan. Mungkin ada yang rasa nggak nyaman, ada rasa terbebani. Nah di situ dikeluarkan, jadi biar bantu mereka merasa lebih lega gitu ya. Dan akhirnya ada proses di mana kita memberikan kesempatan bagi peserta lain untuk menanggapi atau mungkin bercerita cara bergiliran seperti itu. Nah, di sini itu adalah proses yang kami harapkan itu bisa bantu peserta juga untuk merasa bahwa dia punya dukungan lain di luar dirinya. Di mana dia juga menyadari bahwa ada loh orang-orang lain juga mengalami hal yang sama sehingga dia berubah nih, mungkin sebelumnya berpikir, kok aku berjuang sendirian ya, kok aku kayaknya melangkah ini sendirian, jadi kekuatannya kurang gitu. Nah, setelah ada tanggapan atau ada penguatan dari keluarga soul yang lain, maka harapannya dia jadi ngerasa kalau, oh, saya nggak sendirian ya, bahwa ada orang lain juga yang mengalami hal yang sama kayak saya, jadi ada orang yang juga mengerti kondisi saya. Seperti itu. Jadi itulah proses yang kita alami ya Kak Alis. Nah mungkin Kak Alis boleh ceritain juga kali ya. Kalau itu kan dari segi peserta. Kalau dari fasilitator, gimana nih kita mendampingi support group ini Kak Alis? Iya, baik Kak Vivin. Memang ya Kak ya, kita sebagai fasilitator gitu ya, mendampingi peserta, sebenarnya kita juga turut berproses ya Kak ya. Karena setahu Alis, di support group AFI gitu ya, tidak hanya di Seoul, tapi mungkin khususnya di Seoul, itu kita para fasilitatornya juga sebenarnya di kehidupan masing-masing itu cukup dekat ya Kak ya, dengan sakit kronis gitu. Sebagai pendamping, mungkin kita juga ada yang di sekitar kita gitu ya, yang kita lihat dalam setiap hari. Jadi sebenarnya dengan melalui soul ini juga kita turut berproses bersama peserta gitu. Kita juga sering sharing juga ya Kak Vivinnya bersama peserta, menanggapi peserta. Dan sebenarnya yang paling, yang kalau saya ya Kak Vivin ya, yang paling kagum itu adalah ketika mungkin ada yang kondisinya sama gitu ya Kak ya, dari peserta gitu ya. Misalnya ada dua peserta nih yang mungkin sakit kronisnya sama atau sedang sama-sama mendampingi orang yang dengan sakit kronis yang serupa gitu ya. Jadi terkadang itu jadi ada information sharing gitu ya. Jadi selain memang dikuatkan tadi ya seperti kata Kak Vivin gitu bahwa tidak sendiri, ada dukungan. Terkadang juga ada dukungan yang sifatnya itu informasi dan berguna pada akhirnya gitu ya. Baik itu terkait dengan mungkin info untuk pengobatan gitu ya, atau mungkin info info-info
seperti apa ya, hal-hal mungkin kayak video-video itu juga kadang ada yang share loh Kak Vivin ya, tapi bukan video medis gitu ya sahabat Afi, tapi lebih ke video yang bisa menjadi bahan refleksi juga. Jadi kadang fasilitatornya itu jadi nggak hanya tiga nih Kak ya, jadi ada yang memancing juga di grup, kirim-kirim video yang memang itu sangat membangun, yang bisa direfleksikan, dan kadang cocok tuh, kayak misalnya ini coba dong dilihat, ini kan kita sama nih, ini sangat cocok loh buat kondisi kita gitu ya. Jadi refleksi tidak hanya dari fasilitator, tapi juga dari teman-teman nih, teman-teman seperjuangan di dalam soul. Nah, mungkin kalau sebagai fasilitator ya Kak Vivin ya, kita juga menjadi apa ya, bisa selain tadi berproses, belajar banyak, kita mungkin lihat dari berbagai sudut pandang gitu ya, kayak dari apa yang sudah pernah kita temui, walaupun mungkin di sini fasilitatornya adalah psikolog dan konselor gitu. Tapi mungkin kalau Alis sih secara mungkin klien sendiri gitu ya, kayak itu belum ada memang yang sakit kronis gitu. Jadi di sini memang betul-betul belajar banyak berproses dan juga bisa apa ya, saling berbagi gitu. Iya, jadi benar banget ya Kak Alis. Selain pesertanya yang berproses, fasilitatornya yang terutama kita duluan yang berproses ya Kak Alis ya. Karena gimana mau kita mau mendampingi kalau kita sendiri aja nggak kenal atau nggak masuk juga ya Kak ke dalam diri kita dan masuk ke dalam topiknya. Dan tadi benar sih kata Kak Alis, aku mau meng-highlight juga bahwa kalau di support group soul, peserta dan fasilitator tidak berhenti berproses sampai selesai support grupnya, maksudnya jam 9 malam, terus kita berhenti berproses. Tapi yang tadi kata Kak Alis, banyak juga yang kemudian melanjutkan refleksinya dan berbagi di dalam WhatsApp grup, dan tentu saja karena kita di awal sudah punya ground rules, maka itu yang juga akhirnya menjaga agar proses terapeutiknya itu juga berjalan ya Kak Alis, jadi nggak sekedar apa namanya menyampaikan pendapatnya pun kita sudah apa ya sudah berikan rules atau batasan sedemikian rupa agar semua tetap merasa nyaman. Nah, itu ya, Kak, kenyamanan dan juga ngerasa dihargai tadi kata Kak Alis juga gitu ya tentang penghargaan itu seperti itu. Gitu Kak Alis. Jadi mungkin itu ya banyak ternyata yang bisa kita ambil dari support group soul ini. Iya, betul sekali Kak Vivin. Sangat menyenangkan ya Kak ya. Bahkan kadang ada yang minta coba dong 1 bulan 2 kali gitu ya. Fasilitatornya mabok ya, Liz, nyari materi ya, Liz. Ya, betul, tapi mungkin belum belum bisa gitu ya Kak. Mungkin kalau 2 kali sebulan, jadi 1 kali sebulan tapi kita manfaatkan dan tetap berproses walaupun tidak tatap muka tadi, itu kuncinya mungkin di situ. Dan apa ya Kak ya, mungkin kita juga kadang itu ada perayaan ya Kak ya, perayaan bulanan gitu, misalnya di bulan tertentu kita ada oh perayaan memperingati hari gagal ginjal atau mungkin autoimun, dan itu kita juga biasanya menggunakan kartu-kartu online gitu ya Kak ya, supaya bisa saling menuliskan kata-kata semangat gitu. Itu juga perlu ya Kak, kadang kita share ke sosial media mungkin ya, supaya sahabat Afi juga bisa melihat gitu. Karena kalau di kartu kan memang sudah kita sampaikan yang bisa kita share gitu. Iya benar juga. Oh iya betul. Jadi kita juga benar tadi kata Kak Alis. Kita juga ikut apa memperingati gitu ya Kak Alis ya berbagai apa ya hari-hari yang memperingati hari apa namanya penyakit kronis gitu ya. Iya benar tadi Kak Alis banyak banget. Kita sudah apa aja ya Kak ya? Kita itu terkait dengan kita sudah ikut memperingati hari epilepsi, kita sudah ikut memperingati juga ya Ini hari sudah epilepsi. lalu kemudian Kemudian sama HIV, ya HIV HIV juga sudah. Lalu apalagi gagal ginjal, ya sudah juga kayaknya sama kanker ya, kanker kita juga sudah. sudah ikut memperingati gitu. Iya kali-kali saya benar ya. Besok-besok kayak kita harus share juga nih Bang Kali, sahabat Afi yang belum bergabung. Mungkin sebenarnya kondisinya juga membutuhkan support group dan tapi belum bergabung dalam support group. Soul juga bisa ikut diberikan penguatan juga kali ya. Dengan melihat kartu-kartu itu gitu. Besok-besok deh ya kita lakukan ya Kak Alis kalau ada peringatan lagi ya. Iya Kak, nanti sepertinya di tahun ini masih ada gitu ya. Nanti kita coba cek dulu gitu. Oke, baik Kak. Nah, mungkin dari Kak Vivin terkait lesson learn ada yang mau ditambahkan sebelum kita mungkin ke bagian yang berikutnya Kak? Apalagi ya lesson learn-nya? Mungkin itu. Nah, ini mungkin ya kalau kalau yang aku tarik itu perjuangan dari orang-orang yang mengalami
penyakit kronis itu kan sering kali gitu ya Kak Alis, banyak orang ngira yang berjuang itu hanya pasiennya gitu kan ya Kak. Tapi ternyata kalau kita lihat dari support group Soul ini, ada juga gitu ya, banyak juga ternyata yang ikut bukan pasiennya ya Kak Alis, tapi pendampingnya gitu. Nah ini kalau buat aku pribadi ya Kak Alis, itu jadi sebuah apa ya, insight gitu, bahwa pendampingan atau penguatan ini tidak boleh berhenti sampai anggapannya pasien itu selesai pengobatan. Tapi sebenarnya juga terus harus didampingi, pendampingan itu harus terus berjalan, baik kepada pasien maupun keluarganya atau caregivernya, itu sampai prosesnya itu terus-terusan gitu. Sampai akhirnya ada proses penerimaan juga, ada pembiasaan bahwa ya memang hidup ini berubah karena ada satu dan lain hal yang diakibatkan oleh penyakit ini, dan itu nggak apa-apa gitu, dan akhirnya bisa berfungsi dengan baik. Kayak gitu sih Kak Alis. Jadi itu salah satu apalagi ya, insight mungkin ya yang kudapatkan dari proses kita mendampingi Soul ini, kayak gitu. Mungkin kalau dari Kak Alis ada nggak Kak, secara personal gitu ya, ada nggak sebuah insight yang Kak Alis dapatkan gitu? Iya Kak, karena kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu gitu ya, kita di Seoul pernah bahas tentang penerimaan gitu ya Kak. Tapi sebenarnya kita tahu kalau penerimaan itu prosesnya berulang gitu ya Kak ya. Kadang oke, misalnya kita ada diagnosa gitu ya, diagnosa sakit kronis tertentu, kita bisa menerima itu. Lalu tapi akhirnya muncul mungkin simptom lain atau gejala lain dalam tubuh kita yang akhirnya kita harus beradaptasi lagi gitu ya, jadi mengulang lagi kembali apakah saya bisa menerima, lalu bagaimana apa yang kita lakukan. Jadi memang prosesnya itu berulang terus gitu, berulang terus, bergantung pada kondisi masing-masing gitu. Dan kalau misalnya kita bicara tentang individu ya Kak ya, itu kan nggak mungkin sendiri gitu ya, tidak bisa parsial, mungkin ada keluarga, mungkin pasangan atau mungkin caregiver gitu ya, yang memang mendampingi gitu, menemani gitu, baik itu secara emosional maupun memang ya mendampingi secara fisik gitu. Dan kalau untuk saya gitu ya, karena mungkin di sini saya kalau di sekitar gitu memang ada sebagai pendamping gitu ya kayak bagi sakit kronis, tapi bukan bukan pendamping utama gitu, bukan caregiver utama. Dari support group Soul ini yang saya dapatkan insight-nya itu mungkin lebih ke itu tadi ya Kak ya, karena saya melihat ada beberapa keluarga Soul yang rajin sekali gitu ya datang selalu setiap pertemuan, dan dari cerita-ceritanya, dari refleksinya itu Alice menjadi sadar bahwa oh iya ya, memang proses itu benar-benar berulang gitu. Jadi bukan hanya yang kita baca di teori atau yang kita lihat di rumah gitu ya, di sekitar kita, tapi semua orang gitu ya dengan sakit kronis mengalami itu. Jadi memang perlu adanya wadah gitu ya seperti Soul ini supaya kita terus bisa mengupdate bagaimana gitu ya, sharing, karena kadang kita tidak pernah tahu, mungkin di bulan ini oke-oke gitu ya, tapi di bulan depan mungkin ada sesuatu yang perlu untuk dibagikan dan kita memerlukan dukungan nih gitu dari orang-orang sekitar. Mungkin itu Kak insight yang apa ya yang Alis dapatkan yang utama gitu dari Seoul ini. Luar biasa, kayak itu juga merangkum ya Kak Alis, proses apa yang terjadi di dalam support group Soul ini ya. Oke. Oke, Kak. Nah, mungkin selanjutnya ya, Kak ya. Sebentar. Ini sepertinya terkait kartu kasih. Nah, ya benar, Kak. Jadi kartu kasih ini memang salah satu bagian dari Selasih gitu ya. Nanti apapun edisinya Selasih akan selalu ada kartu kasih ini. Dan kartu kasih ini memang diberikan atau ditulis dari orang-orang yang mengisi Selasih di bulan itu. Jadi kalau bulan ini ya dari Kak Vin dan juga saya. Nah, ini kartu kasih yang pertama dari Kak Vivin. Silakan Kak, mungkin boleh dibacakan atau mungkin boleh dijelaskan bagi sahabat Avi yang menonton di YouTube. Kalau misalnya membutuhkan juga boleh di capture atau di screenshot, silakan. Oke. Kartu ini sebenarnya dibuat juga berdasarkan refleksi dari saya sebagai fasilitator dari support group Soul ini. It's not only about you but us. Rasanya itu kalimat yang tepat menggambarkan bahwa tidak hanya pasien yang berjuang, tapi juga keluarga dan pendamping. Tidak hanya pemulihan, tapi proses penerimaan dan mengumpulkan kekuatan untuk terus bertahan juga jadi bagian dari perjuangan. Oleh karena itu, mari kita beri tepukan di pundak untuk setiap perjuangan yang sudah dilalui dan pelukan hangat untuk setiap perasaan letih yang dirasakan. Jangan lupa untuk terus berbisik, terima kasih diri karena sudah terus berani melawan. Meski kadang aku lelah,
tetapi tidak menyurutkan langkahku untuk terus melangkah meski perlahan. Kamu tidak sendirian. Oke, itu dari saya, Kak Alis. Oke. Sekarang mungkin dari Kak Alis ya, Kak Alis pasti juga punya nih kartu kasih untuk keluarga Sol atau mungkin sahabat Afi yang membutuhkan. Silahkan, Kak Alis. Oke, Kak Vivin. Terima kasih aja punya Kak Vivin, keren sekali ya. Sebenarnya kurang lebih sama ya ini yang saya dapatkannya selama berproses di Seoul gitu, dan mungkin juga dari hasil-hasil refleksi ya Kak Vivin ya, dari apa yang terjadi di sekitar saya gitu. Kagum itulah yang pertama saya rasakan saat bertemu teman-teman di support group Seoul ya, atau keluarga Seoul. Semangat, keterbukaan, dan dukungan yang tampak membuat sebuah tempat nyaman untuk bercerita. Mungkin yang terlihat adalah perjuangan dengan beratus-ratus kelelahan, keputusasaan, kemarahan di baliknya. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah mencoba kembali, bangkit kembali, berjuang kembali. Menyaksikan sebuah perjuangan untuk diri dan orang terkasih sebagai pendamping sungguh sebuah semangat yang layak menjadi inspirasi kita semua. Percayalah, selalu akan ada harapan untuk kita semua. Itu mungkin kapitin dari Alice. Oke, ya luar biasa ya Kak Alis. Jadi dari kami berdua, terutama yang bisa di highlight adalah semua apa ya, keluarga Sol tidak sendirian berjuang, dan sahabat-sahabat Afi yang juga mungkin sedang membutuhkan penguatan tidak berjuang sendirian, dan juga pasti akan selalu ada harapan. Seperti itu ya Kak Alis. Iya, betul Kak Vivin. Kita bersama-sama ya Kak, ya berjalan. Karena memang dalam mungkin dalam sakit kronis itu memang apa ya, dunia medis diperlukan gitu ya Kak Vivin ya. Tapi bagaimana kita untuk secara emosional tentunya itu apa ya, ada hal-hal yang perlu kita proses juga. Dan kalau misalnya sendiri itu agak berat ya Kak Vivin ya, bukan agak, mungkin sangat berat gitu. Sehingga tadi seperti kata Kak Vivin ya, kita perlu puk-puk gitu ya di pundak kita sendiri sama teman-teman yang lain, keluarga Seoul juga itu. Nah, mungkin nih Kak, sebagai penutup nih, sebelum kita ini ya, kita akan memberitahukan atau menginfokan kegiatan dari Api Karuna yang lain. Nah, mungkin Kak Vivin, apakah ada penutup untuk edisi Seoul nih dalam selasih Mei? Oke. Penutupnya mungkin ini Kalis. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Afi yang sudah menyimak selasih pada bulan ini, dan juga mengucapkan terima kasih barangkali ada keluarga Sol yang juga menonton selasih pada bulan hari ini, pada bulan ini. Terima kasih karena terus berproses, terus berjuang, dan kita bersama-sama untuk apa namanya berproses bersama. Kepada mungkin juga iklan ya Kak Alis ya, bagi sahabat-sahabat Afi yang mungkin membutuhkan wadah dukungan atau mungkin sekedar pengen tahu dan pengen ikut memberikan dukungannya, boleh banget juga ya untuk join ke support group Soul ini. Kami hadir setiap hari Jumat minggu keempat jam 19.30 hingga 21.00. Untuk informasi lebih lanjut nanti bisa dilihat di Instagramnya Afi ya, itu informasinya sudah sangat lengkap dan juga ada kontak dan juga link Google Form yang bisa diisi sebagai pendaftaran. Mungkin itu dari saya, Kak Alis. Dari Kak Alis ada yang mau ditambahkan dulu kah? Mungkin menambahkan sedikit ya Kak ya, tadi seperti yang Kak Vivin bilang, kita terbuka untuk siapapun gitu ya, baik itu orang dengan sakit kronis, survivor, dan juga pendampingnya gitu. Jadi jangan ragu kalau misalnya memang membutuhkan gitu ya, karena banyak yang kita lihat keluarga Sol itu awalnya juga mendaftarnya lah ragu gitu ya, ini apa sih, apakah aku benar-benar membutuhkan ini gitu ya. Coba aja datang satu pertemuan dulu gitu, apabila memang nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan boleh lanjut gitu ya. Tapi di sini prinsipnya adalah kita tidak ada pemaksaan gitu ya, tapi yang penting adalah saling menghargai dan juga mendukung gitu. Jadi apapun yang nanti kita berikan dalam sesi itu, proses-prosesnya, dukungan-dukungannya gitu ya, baik apapun yang di WhatsApp group ya, karena kita ada WhatsApp group khusus juga, pandanglah itu sebagai sesuatu yang menemani lah, mungkin sebagai teman gitu ya kami, jadi teman untuk berproses gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Oke, Kak. Nah, kita sudah di penghujung selasih ini ya, Kak ya. Berarti terima kasih banyak untuk semua sahabat Afi. Mungkin kalau di sini ada keluarga Sol juga, terima kasih untuk telah menjadi inspirasi kita ya, Kak Vivin ya, dalam malam ini gitu, semua yang kita bicarakan malam ini.
Nah, mungkin terakhir ini ada sedikit informasi bagi sahabat Avi terkait kegiatan Avi Karuna. Jadi Avi Karuna ini memang banyak kegiatan yang free atau tidak berbayar karena dasarnya Karuna adalah compassion atau belas kasih. Jadi memang kegiatan refleksi-refleksinya kebanyakan tayang di YouTube Afamilia Indonesia TV ini gitu ya. Contohnya adalah Silent Night setiap Jumat malam jam 21.30. Nah, ini juga favoritnya keluarga Soul ini ya, Kak Vivin ya. Biasanya habis bertemu di Zoom untuk Soul gitu, lanjut nih ke Silent Night gitu. Nah, tapi kalau untuk Silent Night, keluarga sahabat Avi jangan khawatir, karena kalau Silent Night ini hadirnya setiap minggu. Jadi setiap Jumat jam 21.30 WIB, kita akan sama-sama merefleksikan apa ya yang sudah kita alami selama satu minggu gitu. Kita menyempatkan sedikit waktu sebelum menyambut weekend, berefleksi bersama di Silent Night. Nah, itu ada informasinya, boleh di capture, di screenshot, atau di Instagram Avi juga sudah ada. Nah, lalu ada temannya Silent Night ini ya, yaitu Mommy Insight, yang juga setiap minggu pertemuannya adalah jam 7 sampai jam 7.30 atau setengah 8 WIB. Nah, ini juga refleksi untuk menyambut minggu yang baru. Jadi kalau Silent Night untuk menutup minggu, Mommy Insight untuk memulai minggu. Tentunya dengan tema-tema yang baru ya setiap bulannya gitu. Ini mungkin temanya masih yang April, nanti tema yang Mei akan ada di sosial media aku juga seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ini, nah support group ya tadi mungkin saya dan Kak Pipi menyebutkan ya beberapa kali bahwa support group di Avi gitu ya selain Soul, nah itu ada beberapa. Yang pertama Rise Up Single Mom, support group untuk single mom setiap Kamis kedua. Lalu ada HOPE gitu ya, singkatan dari Healing and Self Love Support System. Ini adalah mental health support group, jadi memang luas ya Kak Vivi ya, ini untuk kesehatan mental gitu kalau HOPE ini. Lalu ada Ruang Ibu, support group para ibu gitu ya, untuk semua ibu terbuka untuk umum, dan ini setiap Kamis keempat juga. Ruang Ibu ini juga ada ya edisinya di Selasih gitu kalau nggak salah. Jadi untuk HOPE dan Ruang Ibu sepertinya sudah ada juga edisinya di Selasih. Mungkin boleh nih sahabat Afi nanti cek ya video yang lain. Dan yang terakhir adalah Soul gitu yang barusan kita bahas di Selasih edisi Mei ini. Support group untuk orang dengan sakit kronis dan pendamping orang dengan sakit kronis. Nah, lalu juga ada Find Day. Find Day ini adalah Afi Counseling Day. Jadi sebuah layanan konseling online bagi seluruh sahabat Afi dan ini terbuka untuk umum dengan harga yang sangat terjangkau yaitu sebesar Rp30.000. Nanti akan bertemu dengan konselor masing-masing gitu ya setiap Selasa minggu kedua dan keempat. Boleh nanti daftar gitu ya sahabat Afi apabila memang membutuhkan mungkin pendampingan atau pertemuan yang mungkin lebih individual ya sifatnya ya Kak Vivi kalau di Find Day atau Afi Counseling Day ini. Mungkin seperti itu yang bisa kami bagikan. Saya izin untuk stop share dulu. Dari Kak Pipin, apakah ada yang mau ditambahkan lagi, Kak? Belum ada Kak Alis. Oh, mungkin ada tambahan sedikit informasi mungkin tadi belum dimasukkan. Kita juga punya grup terapi ya Kak Alis ya. Jadi apabila apabila sahabat Afi merasa kayaknya ikut dukungan sosial atau ikut support group doang nggak cukup nih, butuh kayaknya yang lain tapi pengennya bareng-bareng gitu, kayaknya nggak pengen sendiri tapi pengennya bareng-bareng tapi ada terapinya yang lebih dalam. Nah, kita juga punya grup terapi dan itu juga adalah sebuah dukungan sosial tapi lebih terstruktur ya Kak Alis ya. Jadi di dalamnya juga ada proses yang lebih dalam lagi. Jadi sahabat Afi juga boleh untuk ikut itu dan juga ikut support group sendiri gitu ya. Dan kami juga sudah mengatur agar tidak ada yang bentrok ya Kak Alis ya. Biar sahabat Afi ini kira-kira sekiranya butuh tidak hanya satu juga bisa nih untuk ikut join ikut bergabung juga di support group atau grup terapi itu gitu Kak Alis. Betul, Kak Pipin. Create grup terapi gitu ya. Nanti yang batch ini akan membahas tentang kedukaan ya. Sahabat Afi membahas tentang kedukaan. Dan infonya sudah ada di sosial media Afi. Kalau misalnya masih bingung sebenarnya gimana sih create itu gitu ya. Atau grup terapi itu bentuknya seperti apa. Boleh datang ke open house gitu ya. Kita akan ada open house dalam waktu dekat. Infonya akan kita bagikan juga nanti di deskripsi Selasih ini ya Kak Pipin ya. Karena memang itu adalah program dari Avi Karuna juga, jadi sahabat Avi tinggal langsung klik, nanti akan ada muncul
info-info terkait open house dan kegiatan grup itu sendiri. Mungkin itu dari kami ya, Kak Vivin ya. Terima kasih banyak, sahabat Afif. Sampai Terima kasih, begitu. sahabat Afi. Terima kasih, dadah.